diawali dengan narasi singkat kalau serangan alien mulai menyerang bumi. Namun, pertempuran besar melawan umat manusia hanya berlangsung 11 hari saja. Akibat serangan tersebut, kini manusia hanya bisa berdiam diri di rumah dan tak boleh keluar. Sejak saat itu, para manusia ditanami implan guna melacak keberadaan mereka. Sampai suatu malam, seorang laki-laki memberanikan diri pergi keluar rumah karena merasa sudah muak dikurung seperti hewan saja. Sementara tetangganya Sam bersama ibunya Cass meneriaki agar segera masuk ke dalam. Akan tetapi, alien berwujud robot terlebih dulu datang memperingati agar masuk kembali ke dalam rumah. Namun ia tak menghiraukan dan terus mencoba melawan. 1. Stand down. Return to your home immediately. 3, 2, 1. Stand down. Connor yang melihat ayahnya tewas di depan mata hanya bisa pasrah dengan keadaan. Selama di dalam rumah, mereka hanya bisa menyaksikan siaran TV berisi seorang bocil robot berfungsi sebagai mediator, memberitahu bahwa robot sedang mempelajari kehebatan manusia. Ketika mereka sudah selesai, para robot berjanji akan meninggalkan bumi tanpa menyakiti manusia. Daripada mendengar ocehan gak jelas, Sam lebih memilih melanjutkan misi pencarian mencari ayahnya. Bermodalkan sebuah gambar dan bola tenis yang ia lempar ke sana ke sini, berharap seseorang menemukan ayahnya itu. Saat mereka semua berkumpul, Nathan berniat mengajak semuanya menghabiskan waktu bersama main PS. Namun, ia baru menyadari kalau PS yang mereka mainkan telah rusak. Ketika Nathan hendak memperbaiki PS yang rusak, tanpa sengaja ia menyentuh kelistrikan PS itu. Akibat sengatan itu, Alex menyadari kalau implannya Nathan menjadi tak berfungsi lagi. Menyadari itu, mereka menjadi sangat bahagia karena mereka telah berhasil menemukan sebuah cara agar mereka bisa pergi ke luar rumah tanpa terdeteksi. Malam harinya, mereka langsung memberanikan diri mencoba keluar rumah. Walaupun di hati merasa deg-degan jika ketahuan oleh para robot. Tak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di sebuah minimarket. Di sana mereka menemukan makanan, mainan, bahkan sebotol anggur merah juga ada. Kemudian, Connor mengeluarkan bola tenis di sakunya. Berisi, kalau ada seseorang membalas suratnya Sean. Isi surat itu mengatakan kalau ia pernah melihat ayahnya Sean. Tapi ia sama sekali tak tahu apakah ia masih hidup karena terakhir melihatnya, ayah Sam terlihat sedang dibawa oleh para robot pada suatu tempat. Surat itu juga berisi bahwa ada beberapa dokumen yang disimpan di sekolah tentang orang-orang yang telah berhasil ditangkap. Tanpa pikir panjang, Sam segera pergi ke sekolah. Untuk jaga-jaga jika terjadi masalah, mereka menyuruh Connor tetap tinggal di luar sambil bersembunyi. Di dalam sana, Sam, Nathan, dan Alex melihat seseorang yang mencurigakan berkeliaran di dalam sekolah sambil memegang sebuah dokumen. Karena curiga apa yang ia lakukan sendiri, mereka kemudian terus mengikutinya hingga sampai pada suatu ruangan berisi tempat dokumen-dokumen itu disimpan. Akhirnya, Sam berhasil mengetahui bahwa ayahnya masih hidup. Tak hanya itu, ia juga berhasil mengetahui lokasi di mana ayahnya ditahan. Setelah mengetahui itu semua, sialnya implan mereka kembali menyala, yang menandakan kalau mereka harus segera pergi dari sana sebelum para robot menangkap mereka. Tingkat waktu, mereka akhirnya tertangkap dan diinterogasi oleh manusia yang bernama Smite,
yang bekerjasama dengan para robot. Mereka lalu diinterogasi, ditanyakan gimana bisa caranya mereka pergi keluar rumah. Namun mereka yang sebelumnya sudah sepakat tak memberitahukan pada siapapun terus berdiam tak berbicara. Smart yang mengira kalau implan mereka sudah rusak, kemudian membawa Stan pada alat penukaran implan baru. Selama proses itu berlangsung, Sen terus-menerus memprovokasi Smite, sehingga bumbu-bumbu provokasi tersebut membuat Smite jadi marah. Di saat bersamaan, Connor juga datang mengacau dengan membawa petasan kembang api ke sana. Setelah pelarian panjang, mereka akhirnya sampai pada suatu hotel. Di sana, mereka terkejut melihat orang-orang berkumpul berpesta sambil menyaksikan pertarungan MMA tanpa adanya wasit. Karena rombongan Sen datang dari luar, salah seorang di sana juga menanyakan bagaimana caranya mereka bisa sampai ke sini. Padahal para penjagaan para robot sangatlah ketat. Mereka lalu dibawa pada seorang wanita tua bernama Monique, yang adalah pemimpin rombongan tersebut. Mereka lalu membuat kesepakatan bersama, jika Sen mau memberitahu bagaimana caranya mematikan implan, maka Monique bersedia memberikan semua informasi yang Sen butuhkan. Setelah Sen menunjukkan caranya, Monique membawa mereka ke hadapan suaminya yang telah lumpuh. Ia menceritakan kalau suaminya ini dulu datang dari hutan untuk mencarinya. Namun, ia malah tertangkap para robot yang membuatnya jadi begini. Suaminya lalu menunjukkan agar Sen pergi ke hutan mencari sebuah sungai. Di sana, mereka akan menemukan sebuah petunjuk yang terukir di batu. Setelah mengetahui kemana arah tujuan mereka, Sen lalu dipandu Monique untuk pergi keluar kota agar mereka bisa selamat. Ketika mereka terus berusaha keluar dari kota, pas sadar malah ketahuan oleh robot penjaga. Di saat robot itu akan mulai menyerang, tiba-tiba saja Sen jadi bingung melihat serangan robot itu terhenti. Bersamaan dengan itu, implan milik Sen mulai berkedip seolah-olah langsung terhubung dengan robot. Dan benar saja, gerakan robot tersebut mulai sinkron dengan apa yang dilakukan Sen. Ia lalu memanfaatkan situasi tersebut, mendatangi lokasi Smart seolah-olah ia telah berhasil ditangkap oleh para robot. Smart sangat terkejut melihat robot yang harusnya membantunya, malah berbalik menyerang. Cat yang terus berlari jauh mengira dirinya dikejar para alien, akhirnya bisa dihentikan setelah mendengar suara anaknya sedang memanggil ibunya. Sementara Smite bersama Mediator mulai mengerahkan para prajuritnya agar segera menangkap Sean, karena pesawat alien khusus yang akan memindai seluruh zona akan tiba. Ketika dalam pemindaian, semua robot akan dimatikan, dan keberadaan Sean yang bisa mengendalikan robot bisa menjadi ancaman. Nathan, Sean, Alex, dan Connor tiba di sebuah bebatuan kuno. Mereka mencari sebuah petunjuk yang sebelumnya ditunjukkan oleh suami Monique.
Setelah hampir putus asa mencari petunjuk, Connor akhirnya menemukan ketika melihat dari sudut Angel yang bagus. Yes, there is, and there's a lake there, Swanee Silver Lake. And here, Stannon Valley. Look, we end up in the middle of nowhere. Di tengah perjalanan mencari sungai, tiba-tiba Connor melihat seorang bocil berkeliaran di dalam hutan. Mereka terus mengikuti dan mengejar bocil tersebut. Hingga mereka sampai di sebuah tempat yang terlihat seperti tenda darurat. Di dalam tenda tersebut, mereka menemukan sebuah pesawat tempur lama. Akan tetapi, tiba-tiba saja seorang Robin Hood datang menjegat mereka. Ternyata orang itu adalah salah satu teman dari ayahnya Sean. Keesokan harinya, ketika Nathan sedang mempelajari pesawat itu bersama ayah Sean, tiba-tiba Smart datang sambil membawa pasukan robotnya untuk mencari keberadaan Sean. Ia mengancam mereka semua agar segera menyerahkan Sean. Jika tidak, ia akan memerintahkan semua para robot untuk menghabisi mereka. Chief Smythe, you... beneath your feet is thermal bore slice. Di tempat lain, Sean sedang berusaha mengendalikan drone yang saat itu sedang melintas. Bukannya drone, tapi Sean malah mengendalikan pesawat utama para alien yang sedang terbang. Smith dan mediator yang melihat Sean berhasil mengendalikan pesawat utama segera bertindak membujuk Sean agar menghentikan perbuatannya itu. Ia juga menawarkan fasilitas lengkap serta keamanan penuh pada keluarga Sean. Namun Sean sama sekali tak mau. Dan ketika berbalik, ia malah bersinkronisasi dengan sang mediator yang membuat Sean malah terhubung dengan semua para robot di dunia. Setelah kehancuran pesawat utama, semua robot langsung hilang kendali dan langsung segera pergi dari sana. Smith yang tak terima melihat robot pergi begitu saja, coba memberi perintah kembali. Namun sayangnya, perintah Smith kini tak lagi didengar para robot. Now just wait a moment. Let me explain. Sean, Alex, Connor kemudian mendatangi tubuh sang mediator yang masih hidup. Ia lalu menyinkronkan dirinya guna menghancurkan dan menonaktifkan semua para robot di seluruh dunia. Film diakhiri dengan terlihat semua orang sangat senang telah terbebas dari invasi alien.